Halo Sob, pasar adalah tempat umum untuk transaksi jual-beli. Biasanya barang yang dijajakan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan dan pakaian. Namun ada loh beberapa pasar yang punya ciri spesifik yang unik dan tak bisa disamakan dengan pasar pada umumnya. Seperti pasar yang akan kita bahas kali ini nih, inilah beberapa pasar aneh dan unik di berbagai penjuru dunia. Langsung saja simak sampai habis ya. Dhaka Child Market. Pasar yang satu ini terbilang sangat tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana tidak? Mereka menjual manusia sebagai barang dagangannya, meski terbilang ilegal. Keberadaan pasar ini sudah menjadi rahasia umum, anak-anak di bawah umur menjadi korban. Parahnya mereka ini dijual oleh keluarga mereka sendiri. Waduh, kok bisa ya ada pasar kayak gini? Smithfield Market. Jika kamu mengunjungi pasar Smithfield yang terletak di London, ada peluang besar bahwa kamu akan menangis atau berteriak histeris. Kamu akan melihat potongan-potongan tubuh manusia yang dijual di sana. Potongan tubuh manusia yang mengerikan seperti potongan tangan atau kaki yang digantung secara bebas. Meski penampilannya mirip seperti potongan daging manusia, pada dasarnya benda itu terbuat dari daging babi hamburger dan ayam yang dibentuk seperti potongan tubuh manusia. Para pembeli yang berani akan diperlihatkan fasilitas pembuatan daging seperti daging manusia. Orang yang membelinya akan bisa melihat kerangka daging seperti di film horor. Duh, kamu berani nggak belanja di sini? Pasar Gypsy. Pinggiran kota setara Zagora, Bulgaria akan berubah jadi tempat jual-beli jodoh tiap Todorov atau Hari Santo Todor yang jatuh pada pertengahan Maret. Jangan dibandingkan dengan praktik prostitusi ya Sob, karena hal ini merupakan adat yang sudah dilakukan turun-temurun. Para gadis berpenampilan menarik akan berkumpul di sana menanti pria yang sekiranya akan dijadikan pasangan hidup. Pria dan wanita yang hadir akan didampingi masing-masing keluarga. Mereka juga akan menentukan kriteria calon menantu idaman. Pria yang tertarik dengan sang wanita harus meminta izin dan berbincang-bincang dengan keluarga wanitanya terlebih dahulu. Tuh, buat kamu yang masih jomblo, coba deh ke tempat ini. Siapa tahu jodohmu ada di tempat itu. Pasar Tenung. Pasar unik dan menarik untuk dikunjungi ini adalah Pasar Tenung yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Benda yang dijual di sini bukan perlengkapan sihir ya. Namun barang yang dijual pada pasar ini merupakan bahan baku untuk kebutuhan para penyihir, dukun, dokter ahli binatang, dan juga peramal. Tapi anehnya, barang di sini hampir semuanya mengandung mistis. Barang yang dijual seperti janin dari berbagai jenis hewan yang telah kering, yang digunakan pada ritual para peramal dan dukun. Tidak hanya itu, bangkai katak, batu asteroid, dan juga bulu burung hantu sering dijadikan sebagai jimat. Pasar ini sudah lama menjual barang-barang yang dibutuhkan para penyihir atau dukun di Bolivia. Menurut kamu ini pasar unik atau aneh, Sob? Nah, Sobat, itulah tadi beberapa pasar yang aneh dan unik di dunia. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.